Oke cuy, balik lagi di channel gue ya guys ya. Nah, jadi di video kali ini gue bakalan kasih tahu tempat token di map Purgatory guys. Nah, langsung aja kalian pilih map Purgatory cuy. Nah, map Purgatory ini buka harian cuy, dari jam 6 sore sampai jam 10 malam nih guys. Nah, jadi musuhnya bakalan banyak botnya ya guys ya, daripada player beneran cuy. Nah, langsung aja kalian ganti juga skill karakter kalian menjadi Chrono dan juga karakter Misa cuy. Nah, langsung aja kita mulai ya guys ya, semoga aja dapat musuh bot cuy. Gua tadi dapat musuh bot salah. Nah, kan nih bot. Ini bot. Oh, ini beneran nih yang ini. Ini bot. Ini beneran. Ini bot. Oh iya cuy, di Purgatory ada 3 tempat ya guys ya. Tepatnya ada di Forge, di Crossroad dan juga Quarry cuy. Jadi itu adalah tempatnya ya guys ya. Battle Royale, bertempur dengan gaya. Nah, karena kita turun di sini, kita turun di Forge ya guys ya. Habis itu kita harus cari mobil cuy. Nah, kalau nggak salah mobilnya ada di sebelah sini cuy. Nih. Nah, posisi keledainya ada di sebelah sini guys. Jadi tuh ada mobil kan tuh. Jadi kalian wajib cepet-cepet ngambil ininya dulu, habis itu pergi ke sana cuy. Oke, udah dapet. Nice, biarin. Anjing, anjay, gila. Gak apa, kita bisa hidup lagi cuy. Itu adalah gunanya kalian main solo guys. Nah, kalau kalian pingin cepet ya main duo bisa, biar kalian juga bisa dapetin misi ya cuy ya. Nah, habis itu tempat kedua ada di Crossroad cuy. Kita cari mobil dulu ya guys ya di sini. Kalau nggak salah di ini ini. Nah, kan ntar cuy, ntar ku mau looting dulu guys, soalnya di sana pasti ada musuhnya juga cuy. Orang-orang nggak mau aliansi soalnya ada bodoh semua. Oke, langsung aja kita cabut. Nggak bakal bisa ketembak cuy, soalnya kita pakai karakter Misa ya guys ya. Langsung aja kita menuju ke arah apa ini, Crossroads. Nggak bisa ketembak kan. Dan tadi itu tempatnya di Forge di situ ya guys ya. Nah, ini kita hampir sampai, ada musuh, kita tabrak. Mampus kau, mampus kau. Nah, itu adalah untungnya kita pakai Misa cuy. Nah, bakalan bisa ketembak karena kita menambah kecepatan dan juga ini cuy. Nah, di sini ada musuh ya cuy ya. Langsung aja kita pakai Chrono Dis. Mantap. Ambil sebanyak yang kalian bisa. Terus kita ke Quarry cuy. Gua udah hafal sih guys, tapi buat kalian biar tahu aja kalau tempatnya tuh ada di sebelah ini, ada musuh. Ada di sebelah zona biru sini cuy. Ini tuan ada musuh kan, itu musuhnya habis dari Quarry cuy.
Oh iya, kalau kalian pengen cepet juga, kalian main di jam sahur atau jam mau buka puasa cuy, itu juga dapat token gratis cuy. Jadi selain kalian mendapatkan dari sini, kalian juga bisa dapat cepet dari nyelesain misi harian ya guys ya. Nah tempatnya di Huari adalah di sebelah sini nih cuy. Nah nggak ada musuh kan? Oh ada. Nih. Kita muter-muter dulu krono. Ambil. Anjay. Tuh. Gitu caranya cuy. Udah kan? Udah semua guys. Itu ada tempatnya cuy. Jadi tempatnya ada di quarry, di crossroad, dan juga ada di forge sini cuy. Nah kalau udah kalian bisa trailim, caranya adalah seperti ini guys. Kalian coba aja motor kalian. Nah lihat ini, lihat apa, nyawa dari mobil kalian cuy. Nah kalau tinggal dikit kalian tabrakin aja ke sini. Nah jangan keluar cuy, nanti kalian bakalan trailim. Nah kan udah mati cuy. Lakukan ini berulang kali ya guys ya, supaya kalian cepat mendapatkan tokennya cuy. Nah oke, itu adalah cara terakhir di map terakhir juga untuk konten kali ini. Kalau kalian ada saran konten apa lagi besok, kalian bisa komen di kolom komentar ya guys ya. Oke, thank you, bye.